Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa dengan Pak Nugroho. Kali ini kita akan belajar tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 materi SBDP. Tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi, materi SBDP. KD akan kita pelajari yaitu KD 3.3, mengetahui dinamika gerak tari. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Inani Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Gerakan pertama, tangan bertolak pinggang. Kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kaki kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat menekuk lutut. Badan juga condong ke kanan. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri, lalu kembali ke posisi semula. Gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu, ganti arah gerakan ke kiri. Saat melakukan gerakan tari, dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Demikian anak-anak pelajaran SBDP kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.